Halo para gamers, gamers low budget, kembali lagi dengan gue di Art86 Channel ya teman-teman ya. Jadi di video kali ini gue akan mengganti rumah ya teman-teman dengan rumah VIP. Tapi gue melakukan kesalahan, terlalu cepat gantinya. Apa kesalahannya ya teman-teman ya? Dan juga gue akan memecahkan beberapa telur di video ini ya. Langsung aja kalian ambil cemilan kalian, selonjorkan kaki kalian, dan selamat datang kembali di Art86 Channel. Ini dia teman-teman untuk pet pertama kita ya. Pet pertama kita adalah namanya Pak RT Plaza ya, gengs. Gua namain ya. Plaza ada Pak RT-nya, tenang aja. Ini kita pecahkan lagi ya, teman-teman ya. Apa yang akan kita dapat? Luxury American Shorthair, tikus-tikus tidak akan bisa. Aduh ya. Jadi kucing lagi kita dapatkan dan kita akan pecahkan sekali lagi ya, teman-teman ya. Nah, American Shorthair kita udah dapat, ada Pak RT Plaza di situ ya. Gua bingung nih, telur yang mana yang mau dipecahin ya? Ini bukan sih, sebentar ya teman-teman ya. Wah, salah kayaknya nih. Ini nih maksudnya ya teman-teman. Kita akan pecahkan telur kelinci ini. Oke, kakek legend, kamu siap? Oke, kita pecahkan langsung. Dan apa yang akan kita dapat, kelinci seperti apa? Ini kelinci pertama kita ya teman-teman. Trendy hitam dan silver, kelinci berwarna hitam dan silver. Biasa banget sih bentuknya, ah males. Tapi gak apa-apa deh ya. Hey Haigin, kasih gue yang VIP kayak atau apa kayak gitu kan, pet VIP. Oke, itu adalah kelinci pertama kita dan kita akan memecahkan sekali lagi ya teman-teman ya. Ini dia yang akan kita pecahkan. Ini adalah telur biasa. Apa yang akan kita dapat di sini teman-teman? Yup. Dan ini dia Yorkshire Terrier. Yorkshire Terrier memiliki wajah imut dan bulu panjang yang akan berkilau. Luxury, pet luxury. Ini adalah petnya si anjing yang hilang ya, maksudnya teman-teman, pet anjing yang hilang gitu, anjay yang hilang gitu kan. Oke, itu dia teman-teman untuk pet-pet yang kita pecahkan. Adakah lagi ya teman-teman untuk yang bisa dipecahkan lagi? Kayaknya sih ada nih, sebentar ya, gue cari dulu nih petnya. Ah, udah habis teman-teman ya. Jadi kita akan mengganti rumah ya gengs. Kita akan mengganti rumah impian dengan rumah VIP. Kita akan ganti teman-teman rumah impian ini dengan rumah VIP ya gengs. Jadi kalian jangan skip video ini agar kalian tidak melakukan kesalahan seperti gue ya teman-teman ya. Dan seperti biasa kita akan melakukan ritual dulu sebelumnya ya teman-teman. Kita angkat ketek kita ya, mohon maaf kalau bau ya teman-teman ya. Karena ini si Art86 ini belum mandi ya. Itu terlihat ada asap-asapnya tuh dari keteknya ya. Karena itu efek dari asamnya, baunya, badannya boy. Oke, kayaknya udah kebanyakan budget, kita beli dulu deh rumahnya deh. Kita beli sekarang juga. Ini duitnya udah cukup ya teman-teman ya. Karena kita quest terus ya dalam 2 hari ini ya. Kita dapat dan mancing sih kemarin. Oke, jadi tipsnya banyak duit itu quest dan mancing aja ya boy. Jangan dilewatkan itu quest dan mancing. Oke, kita beli langsung. Dan ini dia penampakan dari rumahnya, adalah rumah kontainer ya teman-teman ya. Kalian pasti udah tahu ya. Oke, terus kesalahannya apa bang? Jangan di skip, jangan di skip. Agar kalian tidak melakukan kesalahan seperti gue ya teman-teman. Apa aja yang kita dapat sih dari membeli rumah kontainer ini ya? Ini dia yang kita dapatkan ya teman-teman, penampakannya. Sebentar. Oke, ini dia. Kayu putih B aja. Ubin abu-abu muda. Dan yang pastinya rumah kontainer itu sendiri. Oke, next video. Oh, next video sih. Yup, kita udah dapat tuh rumahnya teman-teman di belakang gue. Tapi gue mau ganti dulu karena gue mau ambil barang-barang yang ada di rumah lama gue ini teman-teman ya. Di rumah impian, mana rumah impian? Nah, ini dia. Rumah impian 2 lantai. Kita akan meninggalkan dia teman-teman. Sebentar. Oke, kita udah pasang dan kita ke dalam untuk mengambil barang-barangnya ya boy. Ya, kita udah masuk ke dalam dan sekarang lagi loading ya. Kenapa loadingnya lama sih bang? Karena paket gue paket harian, cuma 500 MB. Jadi ya loadingnya kayak gini ya teman-teman ya. Maklumin aja teman-teman, namanya juga gamer slow budget ya. Itu moto dari Art86 Channel, gamer slow budget. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Oke, kita udah ada di dalam ya. Ini dia dalaman rumah impian gue ya teman-teman ya. Dan kita akan ambil semua perabotan, sangat menyedihkan sekali sebenarnya. Kita ambil semua. Ada 577 buah ya teman-teman ya untuk barang-barang yang ada di dalam rumah gue ini. Dan sangat menyedihkan sekali, sudah kosong ya boy. Aduh, mohon maaf ya rumahku tersayang. Aku akan pasang rumah baru, kamu ditinggalkan.
loading lagi. Aduh. Oke. Kita udah ada di luar lagi dan kita pasang lagi rumah kontainernya ya, boy. Kita pasang lagi. Ini dia. Oke, kita pasang dulu rumahnya. Bret. Jebret. Nah, ini dia nih rumahnya dan kita ke dalam. Rumah ini memang luas sekali ya teman-teman ya. Waktu baru pertama rilis itu Haigin bilangnya membuat rumah di dalam rumah gitu kan. Waduh. Oke, ini dia. Yuk, oh gede kan teman-teman ya. Tuh gede banget. Dan saat gue di sini gue agak-agak bingung gitu kan. Gue mau mendekorasi ya teman-teman ya. Ternyata saat membeli rumah seperti ini ya, kita itu membutuhkan beberapa partisi gitu loh teman-teman ya. Bentar ya. 2000 years later. Dan setelah beberapa hari gue putuskan untuk memasang rumah lama gue dan mendekor ulang rumah impiannya ya teman-teman ya. Sangat melelahkan sekali memang. Kenapa gitu loh? Karena gue belum banyak partisi, jadi rumah itu memang harusnya ada sekat-sekat gitu ya. Jadi harus ada sekat-sekat. Kalau menurut gue ya, nggak tahu menurut kalian ya. Jadi kita harus bikin ruangan gitu ya. Ini coba kita cek lagi ya teman-teman ya. Karena memang luas banget ini, gue buktikan nih luasnya. Kalian pasti udah pada tahu. Tapi untuk player baru ini kan belum ada yang tahu ya teman-teman ya. Bentar ya. Oke, kita pasang lagi rumah kontainernya teman-teman ya. Jadi ini tips untuk pemula ya gengs. Kalau untuk para player veteran yang udah pada ngerti, mohon ampun bos, jadikan aku sebagai muridmu ya kan. Aduh, loading mulu ya teman-teman ya. Nah ini dia nih, gue sempat mau mendekorasi tapi terlalu luas. Barang-barang gue tuh terlihat, aduh gimana ya, masih noob gitu teman-teman kalau gue pasang rumah ini. Nah ini gue pasang, gue beli partisi satu-satu ya. Ini partisinya harganya berapa sih, 2500 berapa. Jadi gue kumpulin dulu nih, gue mau sekat-sekat dulu, nanti gue bikin pintu ya teman-teman. Begitu juga dengan yang di seberangnya situ. Kalau nggak ada pagernya itu nggak keren banget, nggak bagus banget gitu teman-teman. Jadi untuk para pemula atau teman-teman yang mau beli rumah ini, gue saranin sih kalian bikin sekat-sekat dulu ya teman-teman. Beli sekat-sekat dulu, jangan sabar aja dulu gitu ya teman-teman. Kalau kalian udah punya partisi-partisi putih ataupun partisi itu yang pagar-pagar ya teman-teman ya. Kalau kalian udah punya pagar-pagar, baru kalian pasang rumah ini. Kalau belum tuh kurang. Ya kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk tipsnya, jadi jangan terlalu cepat untuk mengganti rumah. Nah ini gue melakukan kesalahan, padahal gue udah tahu tapi tetap mau pasang itu ya gengs ya. Ini rumah ini, aduh, gue pasang rumah lama lagi aja ya teman-teman kayaknya. Aduh. Nah, ini dia rumah lamanya ya teman-teman ya. Jadi gue mendekor ulang kembali dan sudah selesai gitu ya. Jadi kalau kalian mau membeli rumah VIP yang kontainer itu ya teman-teman ya, kalian beli pagar-pagar dulu deh. Jangan langsung kayak gue gitu ya. Ternyata pagar-pagarnya itu masih sedikit gitu kan. Gak enak banget dilihatnya boy. Aduh gimana sih lo bang. Oke, nah ini rumah lama gue. Ini memang sudah terisi sepertinya agak-agak penuh gitu. Tapi ketika gue pasang di rumah kontainer itu agak sepi gitu ya teman-teman. Gak serak banget. Jadi kalian beli dulu untuk untuk partisi-partisi atau pagar-pagarnya gitu agar tidak terlihat sepi gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi kayak gitu aja dulu untuk video kali ini ya teman-teman ya. Seperti biasa jangan telat makan, jangan lupa belajar dan jangan tidur larut malam juga, jangan kebanyakan main game. See you and bye-bye gengs.